Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau review my new facial wash. Itu udah terkenal banget. Siapa sih yang gak tahu produk yang satu ini? Tada! Sorry. Nih, Clean and Clear. Ini yang 50 ml ya, yang foaming face wash. Kan ada lagi jenisnya yang satunya yang brightening gitu ya. Tapi aku lebih milih si foaming face wash ini kenapa? Karena dia yang bisa mengontrol minyak yang ada di wajah aku gitu ya. Jadi aku pilih yang ini gitu. So guys, sebelum kita lanjut ke videonya, please abaikan kantung mata yang sangat mengerikan ini guys. Oke. So, pertama-tama aku akan jelasin dulu produk Clean and Clear ini produk yang seperti apa sih. Jadi, produk Clean and Clear ini produk facial wash atau pembersih wajah ya, yang bagus banget buat kulit berminyak. Dan pastinya ini tuh bagus banget, kenapa? Karena dia bisa menangkal 99% jerawat yang ada di wajah kamu. Misalnya kayak jerawat batu, jerawat yang macam-macam lainnya gitu, yang kecil-kecil gitu, dia tuh bakal bisa ngilangin jerawat kalian loh guys. This is not endorse ya. Ini benar-benar aku beruntung banget nemuin produk yang satu ini. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol minyak yang ada di wajah aku guys ya. Jadi karena sabun Fortis yang udah aku review-review itu nggak bisa menangkal minyak aku ya, maksudnya nggak bisa nahan terlalu lama. Jadi abis cuci muka pakai sabun Fortis tuh minyak tuh numpuk banget di sini ya. Oh shit man, beep. Jadi aku searching gitu ya di Google, aku tuh pengen cari facial wash yang benar-benar bisa mengontrol minyak lebih lama daripada sabun-sabun yang lain. So, dan aku akhirnya menemukan produk yang satu ini guys. Aku pilih yang foaming face wash yang ini, free oil. Jadi ini tuh oil free dan tidak menyumbat pori-pori, dan ini asli banget guys, emang bener-bener gak nyumbat pori-pori aku, enteng banget di muka ya, dan pastinya bersihin banget, gak bikin jerawatan guys. Ini aku udah pembelian sebenarnya yang kedua ya. Jadi sebelum Fortis itu yang kemarin-kemarin tuh aku pakainya kadang ini di malam hari biar dia ngontrol minyak aku gak terlalu berlebih gitu saat pagi hari. Jadi pagi hari kadang aku pakai Fortis dan malam aku pakai ini. So, ini harganya cuma Rp15.000. Ini aku temuin di pasar tradisional ya guys. Kalau kalian online, kalian bisa online juga. Ini di Shopee, di Lazada, di segala macam aplikasi pasti ada. Ini produk yang terkenal banget dan aman. Ini sudah berbipong. Terus ini tuh kayak dari Johnson gitu ya. I'm sorry kalau salah, pokoknya yes of course. Kayak dari Johnson baby oil kayak gitu ya. Dia kayak satu produksi gitu. Oh my god, aku suka banget. Dan kalian tahu gak sih, ini kan tadinya itu kemasannya gak ada yang kecil gitu loh. Jadi adanya yang kayak 100 ml gitu. Dan sekarang ada yang 50 ml. So, ini tuh beruntung banget aku nemu ini ya. Selain dia bisa buat muka aku gak berminyak lebih lama. Jadi, katanya kan dia ini produknya 8 jam bisa mengontrol minyak yang ada di wajah. Sebenarnya bukan 8 jam guys. Buat testimoni aku sih cuman sekitar 5 jaman lah ya, maksimal 5 jam terus minyak udah keluar lagi. Tapi ini benar-benar bagus banget guys. So, buat kalian yang bingung mau cari facial wash yang kayak apa, kalian bisa pilih ini. Anti jerawat loh guys, ini nggak bakal nimbulin jerawat di muka kalian. Dan produk Clean and Clear ini cocok banget buat kamu di usia 12 tahun sampai 18 tahun ke atas ya guys. Dan buat kalian yang baru coba facial wash, ini benar-benar bagus banget guys, nggak bikin jerawatan. Please, kalian harus coba ini. Ini benar-benar bagus banget. Ini sebenarnya penolong aku, my savior, buat minyak, muka yang berminyak. Karena tipe jenis kulit aku tuh kombinasi gitu, tapi lebih minyaknya tuh lebih berlebih ke minyak loh guys. Jadi di sini tuh kalau udah siang, oh my god, itu minyaknya kayak oli yang luber-luber gitu ya. Dan produk Clean and Clear ini cocok buat semua jenis kulit, kayak jenis kulit kombinasi, kering ataupun berminyak. Ini cocok banget, nggak bikin jerawatan. So, ini tuh kayak hampir mirip obat jerawat gitu ya, tapi dia facial wash bentuknya. Ini bagus banget guys, I'm so love it with this product.
Dan kemasan dari Clean and Clear ini lucu banget, keren banget sih menurut aku, simple tapi dia tuh cantik. Kenapa? Karena dia ngasih tahu transparan ininya loh. Aku suka banget dia warnanya ini asli orange ya guys, orange. I don't know ini warnanya apa, pokoknya ini cakep banget guys, aku suka banget. Dan buat wanginya kalian harus coba ini enak banget. Oh my god, kayak parfum apa ya, pokoknya fresh banget guys, enak banget. Teksturnya juga guys, kalian gak perlu khawatir pemakaian Clean and Clear ini bakal boros. Ini gak bakal boros guys, kenapa? Karena cuma sedikit tetes aja kalian bisa munculin busa yang banyak banget sih, dan pastinya membersihkan dengan maksimal. So ini awet banget loh guys, almost 1 month, bisa sampai 1 bulan ya. Ting. So itu dia guys, review my new facial wash dari Clean and Clear. Ini asli aku beli ya, no endorse ya guys, no. Ini beneran aku beli dan aku coba sendiri, testimoninya udah habis sebotol sih sebenarnya. Jadi ini yang pembelian baru dan ini. So itu dia guys video untuk hari ini, semoga kalian suka. Please suka ya, please klik tombol like dan subscribe. Thanks for watching untuk hari ini, see you on my next video.